Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tugas selanjutnya kalian melakukan gerakan berjalan, baik maju maupun mundur. Berjalan itu misal kaki kiri melangkah, tangan kanan ke depan, kaki kanan ke depan melangkah, kaki tangan kiri ke depan. Jangan sampai berbarengan ya. Lihat Pak Wahyu seperti contoh ini, berjalan ke depan dulu. Ini perhatikan contoh, berjalan ke depan. Kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanan yang mengayun. Ini, kaki kanan melangkah ke depan, tangan kiri yang mengayun. Ini berjalan. Ya, perhatikan contoh, ini berjalan. Bukan seperti ini. Kaki kiri ke depan, tangan kiri juga ke depan. Benar lucu, ya. Perhatikan. Ini contoh yang salah. Contoh yang benar gimana? Nah, sini. Nah. Ya, paham ya. Selanjutnya, setelah berjalan ke depan seperti ini, kalian berjalan ke belakang. Ya. Nah, berjalan ke belakang. Ini ke depan. Ini ke belakang. Nah, seperti ini, hanya merubah gerakan tangan dan kaki. Nanti kalian buat satu sekitar 5 meter ya. 5 meter ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kalian praktekkan seperti itu, tidak usah direkam. Cukup ditemani oleh orang tua atau orang yang ada di rumah. Paham ya anak-anak? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ke Pak Wahyu langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.